bagaimana? Kita harus memperbanyak amal solih. Yang pertama adalah dengan memperbanyak puasa sunnah. Salah satu puasa sunnah yang sangat dianjurkan adalah surah 10 Muharram. Kemudian puasa tasu'a, satu hari sebelumnya. Kemudian yang kedua, kita harus memperbanyak sedekah. Karena sedekah itu tidak mengurangi harta, melainkan akan menyuburkan harta kita. Dan yang ketiga, perbanyak memuliakan anak yatim. Siapa yang memuliakan anak yatim, kata Rasulullah, dia akan bersamaku. Rasul menunjuk jari telunjuknya dengan jari tengahnya seperti ini. Jadi dekat dengan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi banyak banget amalan luar biasa yang bisa kita kerjakan di bulan Muharram. Jangan sampai ketinggalan ya, raih pahalanya. Mudah-mudahan Allah semakin ridho dengan kita di tahun baru Islam ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.